pada Gias Surabaya tahun ini, ia kembali hadir dengan mengambilkan booth bertema Artists United. Sama seperti yang kami tampilkan pada Gias di BSD beberapa waktu lalu. Desain Artists United ini merupakan identitas baru bagi Gia untuk terus eksis dan melangkah maju di pasar otomotif tanah air. Pada kesempatan kali ini, Gia juga dengan bangga secara resmi memperkenalkan untuk pertama kalinya di Jawa Timur, khususnya Surabaya, yakni kendaraan listrik terbaru Gia EV6 GT, dicapai dengan 3,5 detik. Tentunya waktu ini sangat fantastis dan menyerupai catatan waktu dari semua supercar. Menawarkan yang lebih sporty berkat velg berdiameter lebar 21 inch, bigger blade calipers dengan warna lime green yang 1.725.000.000. Juga turut menghadirkan lini produk unggulan dan andalan kami seperti Kia Sonet dan Kia Eros. Pertama ini, pada Kia Surabaya ini Kia menampilkan salah satu produk elektrifikasi Kia. Di samping Kia EV9 yang ditampilkan pada Gias Jakarta yang lalu, yaitu Kia EV6 GT. Tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk Kia EV6 G listrik berperforma tinggi yang mampu menghasilkan tenaga hingga 585 PS. EV6 GT mampu terus melaju hingga 424 km. Karena pajaknya ini dalam per tahun free ya, seperti itu. Baik. Dan selain Kia Carens seperti sunroof, kemudian ventilated seats, dan pastinya premium sound system dari Bose, dan pastinya ada ambient light dan juga wide untuk varian 7 seaters, dan Rp431 juta untuk varian 6 seaters.